Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton semua. Pelajar, pensyarah, kaki tangan IIUM, tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kita pada pagi ini di dalam program I'm a Student, I'm a Writer, Siri 2. Program ini dibawakan terus kepada anda dari YouTube channel The Official IIUM Library. Untuk pengetahuan semua, siri ini adalah siri kedua dari empat siri program I'm a Student, I'm a Writer yang dirancang untuk tahun 2021. Program ini adalah program tetap Perpustakaan Darul Hikmah IIUM dan rakan penganjur Friends of the Library Club untuk tahun-tahun mendatang, insyaAllah. Perpustakaan Darul Hikmah IIUM yang diterajui oleh Ketua Pustakawan Puan Raini Mohtar mengambil inisiatif mengetengahkan platform ini untuk mempromosikan dan memupuk kreativiti pelajar-pelajar dan alumni IIUM. Program ini mencari bakat-bakat besar sama pelajar dan alumni IIUM di bidang penulisan supaya warga IIUM dan umum boleh mengenali karyawan-karyawan ini dan mendengar sendiri pengalaman mereka menulis semasa mereka masih lagi belajar di IIUM dan juga setelah mereka tamat pengajian di IIUM. Baiklah, sebelum kita meneruskan acara pagi ini, saya menjemput Encik Fazlullah Muhammad Yusof untuk membaca doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna khalaqul azim innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arshil azim innakal barul jawadul karim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebaikan, kepada engkau kembali segala urusan. Ya Allah, kami memohon agar engkau pemudahkan perjalanan program kami pada hari ini. Jadikanlah ia sebagai amalan soleh yang diterima serta tanda kesyukuran terhadap nikmatmu yang tidak terhingga serta rahmatmu yang tiada sempadannya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam menjayakan program ini dengan segala kefahaman dan tindakan wajar. Rezekikanlah kami dengan limpahan ilmu yang bermanfaat yang tiada putusnya untuk kami tunduk, patuh dan taat kepadamu dalam setiap tindakan kami. Allahumma ya karimu ya rahim. Ya Allah, engkau cucuri rahmat dan rahimu ke atas program I am student, I am writer yang akan diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Ya Allah, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah kan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Fazlullah di atas bacaan doa sebentar tadi. Penonton sekalian, nama saya Muhammad Zafir bin Aminuddin sebagai pemudah cara anda untuk program hari ini. Bersama-sama saya adalah tetamu jemputan kita iaitu Cikgu Aminah binti Kuman. Jadi pada pagi ini, Cikgu akan berkongsi dengan kita pengalaman beliau menulis. Okay.
Sebentar ya, kita menunggu cikgu. Okey. Okey, cikgu, apa khabar cikgu pagi ni? Okey, sebelum kita menunggu cikgu untuk kembali bersama kita. Jadi saya harap penonton boleh bersabar dan sementara itu boleh tekan butang share di akaun YouTube ni supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada program kita kali ini. Juga boleh lawat sama apa laman media sosial IIUM Library untuk tahu lebih lanjut tentang inisiatif-inisiatif yang telah dan akan dijalankan untuk kita semua. Jadi saya harap penonton boleh sediakan soalan-soalan tambahan, soalan-soalan yang ingin diajukan sebentar nanti. Sebab nanti saya akan buka sesi soal jawab dan kita akan mendengar jawapan daripada cikgu. Jadi program kita hari ini dibawakan oleh Darul Perpustakaan Darul Hikmah IIUM bersama rakan penganjur Friends of the Library Club. Okey. Cikgu sudah ada. Sorry. Jadi okay. Alhamdulillah. Cikgu, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat. Dengar ke? Dengar cikgu jelas. Okey. Lain saya seluruh pula dah. Apa khabar brother Zafir? Alhamdulillah sihat juga. itulah. Biasa tu kan. Masalah internet apa semua tu. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Okay, alhamdulillah. Okay, penonton sekalian. Program I'm a Student, I'm a Writer CV2 ini boleh diikuti di YouTube channel di official IIUM Library. Mohon jasa baik kalian untuk tekan butang share di YouTube channel supaya lebih ramai lagi yang boleh mengambil manfaat daripada program kita hari ini. Okey, penonton sekalian, bicara ini berlangsung dari 10 pagi hingga 11.30 pagi, insyaAllah. Sejam yang pertama adalah sesi bicara dan baki setengah jam pula adalah sesi soal jawab. Jadi, para penonton sekalian digalakkan untuk menulis sebarang soalan untuk ditujukan kepada cikgu di ruang komen YouTube ini. Penonton juga digalakkan untuk mengisi attendance form dan evaluation form yang akan dipamerkan di ruang komen. Okey, baiklah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tetamu jemputan kita. Nama penuh cikgu adalah Ku Aminah binti Kumat. Beliau dilahirkan pada 25 Julai 1993, anak kelahiran Tanah Merah, Kelantan. Beliau memiliki ijazah sarjana muda Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, pengkhususan Sejarah dan Ketamadunan pada tahun 2016. Kini, beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat Masters bidang Islamic Thought and Civilization di ISTEC IIUM dengan mendapat tajaan pengajian dari ISTEC. Terkini, cikgu juga bertugas sebagai penulis skrip drama di Media Prima Berhad. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penulis skrip untuk beberapa produksi seperti OP Zami Production, FLK Brothers, Kopi Bayang dan Gang. Antara skrip yang pernah dihasilkan oleh beliau untuk drama TV ialah Six Stars Hotel. Drama Six Stars Hotel ini pernah ditayangkan di Astro dan Awesome TV. Selain itu, beliau juga pernah menulis skrip untuk dokumentari berkonsepkan pendidikan untuk orang asli di Kuala Tahan, Pahang dan filem pendek bertajuk Depression dan juga iklan berkonsepkan membeli sambil menderma untuk membantu sebuah sekolah tahfiz.
Antara anugerah yang pernah dimenangi beliau ialah mendapat tempat pertama dalam pertandingan video pendek pencegahan rasuah anjuran SPIM Selangor pada tahun 2013 dan tempat kedua pertandingan menulis tentang Islamofobia anjuran kuliah IRKHS IIUM pada tahun 2014. Selain itu, beliau juga pernah dijemput menghadiri program-program anjuran USIM, IPG Seremban, ISTEC dan Kedutaan Turki. Selain skrip drama, beliau juga aktif menulis novel, artikel, cerita pendek dan puisi. Antara novel tulisan beliau adalah Captain Malaysia dan Bisik Cakrawala, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga mempunyai syarikat penerbitan sendiri iaitu KSA Works. KSA Works telah menerbitkan novel pertama tulisan beliau sendiri yang bertajuk Transisi. Dan yang paling membanggakan, novel Transisi mendapat 500 lebih pratempahan sebelum dicetak. Kini, melalui KSA Works, beliau sedang menerbitkan buku kedua tulisan beliau yang bertajuk Tarbiyah of Allah and Transition of Ourselves. Ha, itulah serba sedikit biar data tamu jemputan kita. Sangat hebat dan semoga kita semua dapat belajar lebih banyak daripada cikgu. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pagi ini dengan soalan yang pertama. Soalan saya mudah saja cikgu. Mengapa menulis yang menjadi pilihan dalam banyak-banyak minat atau hobi pada peringkat permulaan? Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host Brother Zafir dan kepada semua tim series yang kedua ni, untuk menjawab soalan tersebut, okay, kenapa menulis menjadi pilihan selain pada minat? Okay, biasalah kalau menulis ni kita akan ada sebab sendiri kenapa kita menulis. Why write? Why I write kan? Kenapa saya menulis? Setengah orang untuk apa nama ni, untuk sebagai punca pendapatan diorang. Setengah orang hobi, setengah orang sebab bakat dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri, saya boleh cakap selain pada minat, saya sebab menulis ni adalah sebab, sebagai terapi diri ataupun tempat luahan. Sebab saya ni bukan jenis seorang yang suka kongsi ataupun pandai kongsi masalah dengan orang, dengan kawan-kawan ke apa ke. Jadi saya daripada kecil lagi, saya cenderung untuk bila menulis je, bila marah ataupun bila ada perasaan yang macam saya tak agree dengan dunia ni, dengan keadaan ketika itu, saya akan ambil kertas, time sekolah rendah, time sekolah rendah, ambil kertas, even dalam kelas sekalipun kan, macam cikgu cakap apa ni, macam kadang macam cikgu tak macam nak beritahu, tak setuju pendapat dia, tapi malu kan, masa tu malu, sekarang malu juga. Maksudnya saya ni seorang pemalu kan. So saya banyak luah dekat sajak, ambil kertas, tulis sajak. Tulis, lepas tu rasa lega macam tu. Dan memang daripada sekolah dan memang buku-buku nota tu memang penuh dengan sajak saya. Penuh dengan lukisan juga. Saya suka melukis selain daripada menulis. Sampailah ada seorang kakak ni, namanya Aisyah Dalila. Saya tak sure lah dia join kita hari ni. Tapi dia lah cakap, masa tu dia orang panggil saya Amy kan. Masa dia cakap, Amy, kenapa daripada tulis cuan-cuantik kat buku ni, baik tulis dekat, kumpulkan dekat satu buku, buku yang spesifik. Dan dibaca-baca dia kata, best ni, best sahaja ni, teruskan macam tu, dia support kan. Saya macam, best apa saja je, luah-luah kan macam tu. So saya memang tak ada niat pun untuk nak share ke orang ke nak apa ke, memang untuk diri sendiri je macam tu. Lepas tu bila saya dah, lepas tu dia bagi satu buku nota ni, saya memang tulis kat situ je. Memang tebal, memang gila. Sampai sekarang ada lakuk kat rumah. Memang bertahun-tahun jugalah guna yang tu sebab saya duduk asrama kan. Lepas tu, masa sekolah menengah, memang tulis untuk diri sendiri je. Memang sebagai luahan, terapi sebagainya. Dan siapa nama ni? Recently saya dengar Puan Nita, iaitu Puan Nita cakap, Puan Nita ni adalah founder kepada Miasa, iaitu sebuah NGO yang menguruskan tentang yang membantu pesakit-pesakit mental dan sebagainya lah. Dia kata, writing is healing
from inside. Betul tak? Writing ni boleh membuatkan kita rasa tenang. Sebenarnya bagi saya kan, kenapa tenang? Sebab instead of kita share ke orang, sebenarnya bila writing kita alone, kita seorang diri, kita je, kita dalam kertas macam tu, ataupun kita dalam laptop, kita dan apa-apa lah yang kita guna kan. Dan sebenarnya bagi saya, bila tersendiri sebenarnya kita luar dekat Tuhan sebenarnya, macam tu. Bukan kita je, bukan kita dalam kertas je, tapi sebenarnya Tuhan kat situ. Kita kena rasa macam bila aku nulis ni, selain pada aku meluah melalui kata-kata kat Tuhan, aku meluah melalui tulisan kepada Tuhan, macam tu. Saya macam sebab tu kot saya rasa macam lepas tulis ni okey lega. Ya Allah, engkau apa? Engkau pula keterangan hati pada aku kan, macam itulah. Dan lepas sekolah menengah, dan saya betul-betul aktif menulisnya ketika UIA sebenarnya, start CFS lah. Start CFS daripada asasi masa saya umur 18, saya ada join satu pertandingan dekat majalah wanita. Masa tu hari ibu dan saya macam rindu kat mak saya kan. Jauh sangat kan. Mak saya kat Kelantan, saya KL. Dan saya pun bukannya seorang macam suka cakap, "Mak, I love you. Mak, saya sayang mak." Yang tak ada. Saya segan lah macam tu kan. So saya ni memang sangat tak nak express kecuali melalui kata-kata. Melalui penulisan. Even nak marah pun, kalau saya nak marah, saya macam jadi ketar-ketar macam tu. Tak erti nak meluahkan lah. So somehow penulisan ni macam satu escape place untuk saya. Satu dunia lain yang saya cipta untuk saya luahkan segala perasaan saya lah, macam tu. Saya buat karakter-karakter sendiri dan saya luah kat situ. Memang sebagai escape world macam tu. Dan masa tu saya buat pertandingan. Saya hantar sajak saya bertajuk Permaisuri. Masa tu tajuk Permaisuri. Matahari maksudnya permaisuriku ataupun ibuku. Sejak itu diterbitkan sajak tu dan saya mula teruja untuk meneruskan apa nama ni, penulisan sajak yang lainlah dan penulisan kreatif lain. Itu saja. So memang untuk terapi diri dan luahan. Mula-mula tu. Terima kasih cikgu. Jadi menarik lah apa yang kenapa menulis ni jadi banyak apa, jadi hobi yang utama kepada cikgu. Cikgu share kepada kita tentang terapi tempat luahan. Sebab dulu apa, saya pun ada kawan yang memang kalau kita tengok story WhatsApp dia, dia memang menulis kat situ lah. Jadi betul lah. Menulis ni merupakan ekspresi dan tempat untuk setengah orang untuk escape kan daripada ialah kekusutan dunia dan sebagainya. Baik, tanpa membuang masa, saya bagi soalan seterusnya. Pada pandangan cikgu, pentingkah menulis bagi seorang student ataupun pelajar khususnya di IPT ni? Silakan cikgu. Okey. Jawapan dia mestilah penting kan? Dan bagi saya memang patut pun kita pupuk minat menulis ni daripada sekolah rendah lagi. Bukan mesti je sekolah rendah, tadika lagi lah. Memang sebenarnya dari kecil kita menulis kan. Dari tadika patut parents ataupun kalau dari kecil parents lah yang patut berfungsi untuk memupuk semangat untuk menulis dan baca tu daripada tadika, semengah sampai universiti. Universiti kita sendiri pula kan. Kita sendiri pula yang kena cari kena apa nama, usahakan untuk kita menjadi seorang penulis selain pada seorang pelajar. Sebab apa? Pertama, ada satu quote cakap, akal tanpa ilmu, akal tanpa ilmu ibarat kaki tanpa sepatu. So macam mana nak berjalan tanpa kasut? Sepatu tu kasut lah. So macam ada satu kelompongan kat situ. Macam seolah-olah kita berilmu, macam kita ni student. Bila student tu banyak benda kita belajar ya, kat universiti kan. Bukan sekadar kelas je, tapi banyaklah program. Kat UIA tu saya rasa memang setiap hari, like almost every day ada event, ada program dekat UIA kan. So kat situ pun banyak yang kita belajar selain pada kelas. Dan rugilah kalau kita sekadar simpan sahaja ilmu tu untuk kita sahaja ataupun. Dan bagi saya, kalau kita nak tambah ilmu, bagi saya pentingnya menulis ni sebab selain daripada bila kita menulis dan berkongsi ilmu tu pada orang,
InsyaAllah kita akan sebenarnya menjadi salah satu menjadi salah seorang yang mewujudkan budaya untuk sebarkan ilmu. Dan lagi kita kongsi, lagi Allah tambah ilmu kita. Dan bagi saya dengan lagi dan bila kita banyak berkongsi kan, banyak berkongsi pasal penulisan kita, kita akan create satu circle yang suka menulis. Dan bagi saya circle menulis ni bukan sekadar menulis je, dia akan bincang apa topik yang kita tulis hari tu. Macam saya tulis pasal yang Bro Zafir cakap saya join pertandingan dekat Arkesias kan, pasal Islamophobia tu. Lepas saya tulis pasal Islamophobia tu dan menang time tu yang nombor 2, dan saya bawa artikel tu pergi ke Usrah macam tu. Confident je kan, tak ada lagi adik-adik kan. So tanya dia orang, apa itu Islamophobia macam tu. Macam boleh discuss benda tu. Dan in fact dia orang cakap, oh ya ke macam ni. Lepas tu, dan awak pula dekat NGO. Dia orang boleh siap, boleh buat talk dan sebagainya. Dan benda tu bagi saya, daripada selai kertas, daripada selai kertas boleh sebar-sebarkan kepada ramai lagi orang. Daripada kita selai kertas, jadi daripada Usrah, daripada program dan sebagainya lah. Dan even Nabi sendiri cakap tiga hal yang kita boleh bawa ke akhirat adalah antaranya adalah ilmu yang bermanfaat kan. Jadi kalau kita simpan sahaja, macam kalau kita segan nak share ke orang, kita first kita niat kita tulis untuk kita sendiri je macam tu. Untuk bila kita tulis apa yang kita belajar tu, dan lepas tu barulah and then kita buat research whatever, bolehlah kita sebarkan dekat orang lain, dekat kawan-kawan. Kita yang somehow create the circle untuk apa nama ni, untuk share macam mana nak menulis. Sebab ada je kawan saya macam ada je kawan yang macam banyak ilmu tapi dia cuma tak tahu cara nak teknik menulis yang betul tu je. So at the same time kita boleh guide dia orang juga. Saling berkongsi lah, kawan-kawan kita pun share dengan kita juga. So memang sangat penting sangat penting menulis bagi seorang pelajar untuk mewujudkan budaya untuk sebarkan ilmu. Macam tu lah. Dan mula-mula kita sebar dekat, macam saya cakap lah, mula-mula sebar dekat Usrah dalam universiti dan seterusnya kita dijemput ke program-program luar dan sebagainya, dekat universiti lain ke apa kan. Macam tu. Dan sekarang pun tengah PKP kan, ramai je yang buat sharing online. Kat situ pun okey. Maksudnya bila kita dah biasa daripada sekolah, bila kita dah biasa berkongsi ilmu melalui penulisan dekat universiti, lama-lama it take time lah. Kita akan terbiasa untuk berkongsi lagi. Even boleh berkongsi dekat social media kan. Instagram, Facebook dan sebagainya, blog dan sebagainya. Walaupun pendek. Sebarkan je walaupun pendek, sehari tu buat do something lah. Kumpul-kumpul dan sebarkan. Okay, saja. Okay, baiklah. Jadi mestilah jawapannya pentinglah menulis untuk seorang student ni kan. Dan macam cikgu sendiri, lepas menulis, share dekat Usrah. Jadi bila dah share dekat Usrah tu, mula tersebarlah apa ilmu dan kefahaman yang kita ada tu. Jadi penting ni menulis untuk seorang student ni. Okay, seterusnya, bagaimana cikgu menggilap bakat menulis? Adakah semasa di IIUM? Silakan cikgu. Okay. Macam mana saya menggilap bakat menulis? Saya tak tahu saya betul menulis kan, saya cakap kat awak, apa kat brother Zafran kan. Saya memang boleh untuk sebab minat, rapi diri macam tu lah. Saya tak rasa pun berbakat. Maybe sebab kita dah biasa menulis daripada sekolah menengah kan. So benda tu somehow macam polish lah kita punya talent. Taklah talent, kita punya minat tu macam tu. Sebab Madam Masitah pernah cakap dalam kelas penulisan dia, bakat cuma 20%, 80% adalah usaha kita. So kalau rasa macam berbakat, gilap, join banyak kelas dan sebagainya. Dan saya sendiri, dan kalau tak ada bakat pun tak apa, sebab kalau awak macam mana, kalau tak ada bakat menulis tapi suka menulis, dan orang yang tak ada bakat menulis ni tapi usaha untuk menjadi penulis, saya rasa lagi power penulisan dia daripada orang yang bakat. Kalau betul-betul dia polish dia punya bakat penulisan kan. Dan saya sendiri bermula menulis ni sejak tadi lah dekat sekolah menengah. Saya memang menulis sebab hobi saya, sebab hobi, minat dan luahan. Lepas tu dan betul-betul saya start menulis adalah betul-betul aktif adalah ketika di universiti lah, masa saya cakap tadi kan. Sebenarnya saya masa saya first year,
kan ada subjek elektif kan? Boleh pilih bahasa, subjek bahasa apa? Bahasa Cina ke, Mandarin, French macam tu, Perancis. Lepas tu ada kelas perusahaan kreatif. Saya macam ada kelas perusahaan kreatif lah macam tu. So saya join lah kat situ. Perusahaan kreatif, kelas perusahaan kreatif ni yang diajar oleh Masjid Tah Mangso. Dia masuk saya daripada 2013 sampai lah sekarang. Dah 10 tahun, 11 tahun dah. So dekat situlah saya kenal, saya mula macam semangat nak belajar pasal sajak, pasal cerpen, pasal novel sebagainya. Dan Madam Masjid sendiri yang bagi saya sebenarnya membuka peluang kepada saya untuk kenal dengan ramai lagi pakar-pakar dalam sastera ni. Dan betapa beraninya Madam Masjid sendiri, dia hantar saya jadi wakil UIA time tu. Baru first year kan jadi wakil UIA. Sertai pertandingan bakat siswa, lawan dengan usia lain lah semualah. Dan kat situ saya boleh kenal sastrawan negara, saya kenal ramai lagi pendidik-pendidik berkait dengan sastra. Dan sejak tu saya join banyak bengkel lah, macam bengkel Terus Novel kan, Terus Mizah dan sebagainya. Dan saya join juga bengkel perusahaan skrip Zavidi Muhammad dekat UIA juga satu bersama Finas. Sebenarnya dari situ lagi saya dah join. Baru perasan rupanya sekarang jadi penulis skrip pula. Saya main join dulu macam apa-apa peluang join, apa-apa ada event je join macam tu. We never know kan, sebab kita bukan menuntut ilmu sebab kita nak rasa kita nak tunjuk hebat ke apa. Kita yang minat. Minat mana tahu, who knows kan. Lala. Kita yang jadi penulis skrip. Kita. So memang dia lah saya bermula untuk menulis, saya bermula menggilap bakat menulis ni. Tak adalah bakat kan. Kebolehan ini ha, macam tu. Okay. Oh, okay, baiklah cikgu. Jadi itulah, kita pun, kita tak tahulah bakat ni ada ke tak, ada ke tak. Jadi kalau kita minat, kita go for it. Sebab yang macam cikgu cakap, bakat 20%, usaha tu 80% kan. Jadi kalau rasa ada minat, kita berusaha. Kita cuba belajar daripada cikgu-cikgu ataupun cuba cari circle untuk kita gilap bakat-bakat. Okay, seterusnya, siapakah mentor-mentor yang membimbing dan menggalakkan bakat penulisan cikgu? Silakan cikgu. Mentor-mentor. Okay, siapa mentor-mentor atau guru yang membimbing saya? Sudah tentulah Madam Masjid Tah Mangso antaranya yang pelopor utama pensyarah perusahaan kreatif dekat UIA, dan Madam Muslimna pensyarah bahasa Melayu. Sampai sekarang saya macam saya follow je tengok, wow menariknya dia sharing kan. Saya tengok-tengok dan saya selalu follow up dengan Madam lah. Macam mana Madam, saya dijemput untuk baca sajak ni. Okay tak sajak saya macam tu. Even padahal apa nama ni? Yalah, padahal boleh je nak check sendiri kan. Macam nak juga refer Madam, refer guru-guru kita. Dan ada lain adalah Dr. Almira Akhmatova, pesyarah saya dekat RKHS. History department, sekarang tak ada lah. Dah pindah ke Turki. Dan memang dulu dia memang dia banyak, Dr. Almira ni banyak encourage saya untuk menulis berkenaan dengan genre non-fiction lah, pasal lebih kepada ilmiah. Dan in fact kita orang Madam buat inisiatif untuk membina satu persatuan, persatuan dekat Facebook, persatuan dekat UAE tu, History Factory, untuk kita orang menulis setiap hari, menulis walaupun pendek, walaupun artikel pendek, walaupun satu page. And then Madam akan check, edit and hantar dekat post dekat Historia Factory. Boleh tengok kat Facebook. Dan fokus dia lebih pada sejarah lah. Sejarah Melayu, sastra Melayu dan sebagainya. Kat situ saya memang excited lah sebab Madam banyak guide kan. Macam, oh kat sini salah, awak kena tulis macam ni. Cara tulis genre fiction macam ni, genre non-fiction macam ni, macam tu lah. Dan antara lain Sifu Nasir Rahman. Dia lecturer UIA juga. Dia mengajar saya sejak daripada CFS lagi, Asasi. Dan sampai sekarang dia banyak ajak saya join macam-macam talk untuk polish. Somehow bukan polish penulisan je, polish saya bercakap juga. Macam tu. Saya macam sebab saya segan, saya bukannya seorang yang suka bercakap kan. Bukannya seorang yang misalnya suka sharing melalui talk ke apa. Saya lebih prefer on penulisan lah. Tapi sebenarnya banyak ajar saya selain pada menulis ni, sharing juga melalui talk dan sebagainya. Lepas tu, dan dia banyak ajar saya pasal creative and critical thinking lah. Dia inculcate,
dia ajar saya macam mana nak combine dua benda tu, dua konsep tu. Dan antaranya lain adalah Kak Salina Ibrahim. Kak Ina ni sejak pada 2013 juga. 2013. Kita orang kenal dekat DBP, majlis untuk ketika program MPR, Minggu Pelulusan Remaja. Dan juga Dr. Syamsuddin Osman. Banyak ajar saya pasal tulis puisi pasal ketuhanan dan sebagainya. Dan terkini Profesor apa nama ni? Profesor Awan Sarian lah dekat Istat. Saya memang inspire, saya macam ni, saya memang adore dia, saya adore beliau, saya memang kagum dengan beliau, Profesor Awan Sarian yang sangat macam ni, sangat bersemangat untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sendiri ya, selain bersastra. Dan antara lain lah kawan saya lah, kawan-kawan saya ramai lagi, Khairul Nizam, Hajar dan sebagainya. Yalah. Okay, itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Jadi kita boleh tengok lah macam mana cikgu cerita tentang mentor-mentor tu, menunjukkan betapa rapatnya hubungan cikgu dengan mentor-mentor dan betapa besarnya peranan mentor dalam mengubah hidup cikgu lah. Daripada pemalu kepada yang lebih, yang boleh share di platform. Malu lagi dan ni. Sharing je. Tapi itulah nak kata betapa besarnya peranan mentor ni dalam mengubah generasi muda ke arah yang lebih baik untuk masa depan. Okay, jadi cikgu juga ada menulis buku. Sudikah cikgu berkongsi tulisan cikgu yang pertama? Bilakah diterbitkan? Tentang apa dan bagaimana tercetusnya inspirasi untuk menulis karya tersebut? Silakan cikgu. Okay. Buku pertama yang saya terbitkan, yang saya telah terbitkan adalah novel saya, Transisi. Transisi tu saya tulis lama juga sebenarnya. 2 tahun lebih. Dia tebal, setebal 676 kot, saya lupa. Tebal lah, memang tebal sangat sampai kan editor cakap, editor cadangkan supaya belah dua macam ni. Divide into two parts lah kan. Sebab tebal sangat buat dua lah, transisi satu, transisi dua. Tapi saya tak nak, saya nak juga. Macam degil kan. Nak juga publish biar complete. Complete set of story, tak nak macam kena publish the second time pula macam tu. Lepas tu, dan saya nak sampaikan betul-betul lah kepada pembaca. Bila dibaca, baca sampai habis terus. Tak payah tunggu siri-siri macam tu. Dia tak nak lah ada satu, biar dia dapat pengajaran yang apa nama, complete lah, yang cepat dan complete lah macam tu. Dan novel ni adalah berkenaan dengan perubahan diri seorang gadis remaja. Remaja ni nak kata adalah macam mana, seorang gadis yang sedang menuntut pelajaran di universiti sampailah dia kahwin lah macam tu. Dan bila umur remaja ni, kita majoriti sedang mencari diri sendiri. Siapa diri kita? Macam tu. Siapa diri kita dan kenapa kita kena hidup macam tu lah. Somehow memang mencari diri sendiri kan. Dan untuk kenal Tuhan, kita kena kenal diri kita dulu macam tu. Dan inspirasi untuk menulis ni, memang ayah saya memang seorang yang suka sastra. Dia pun editor dulu. Editor dan wartawan kat Surat Khabar tu kan. Dia pun banyak juga tulis puisi macam lah untuk karang keras sebagainya. Dulu majalah Dian. Dia selalu sebut, ayah dulu ada banyak puisi dekat Dian ni. Mana ni? Tak ada. Takkah. So macam, so dia cakap lah, yang nak sangat Aminah ni, nama Aminah ada dekat rak buku macam tu. Rak buku dekat kedai buku lah. So macam, aduh macam tu lah. Saya macam, tak adalah tinggi nak jadi penulis. Semua saya suka menulis lah. Lepas tu, saya macam, oh why not kan? Kenapa tidak kan? Saya buat novel sendiri macam tu. Dan bila saya buat novel sendiri tu, saya untuk 300 pages awal, saya cerita, saya boleh buat dalam masa 2 bulan. Masa tu short cuti, short sem kan. 300 pages tu dalam masa 2 bulan, saya cerita lebih halaman sendirilah. Apa konflik diri saya sendiri sebagai remaja dalam mencari Tuhan tu. Macam-macam jadilah saya ni, macam sebenarnya. Macam-macam saya lalui, macam-macam saya buat. Just untuk mencari identiti diri. Lepas tu saya fikir. And then at the same time saya imagine jugalah, imagine watak-watak sebagainya. And then saya fikir, why not? Kenapa aku macam tulis, do something yang different lah. Sebab novel ni kebanyakan berdasarkan imaginasi kita kan. So saya rasa macam disebabkan aku nak sampaikan pasal tarbiyah, pasal transisi diri, identiti diri, kenapa aku tidak
aku tidak perhati sekali dengan aku, kawan-kawan aku, kutip dia punya cerita pengalaman-pengalaman. And then maksudnya pengalaman real lah, realiti masyarakat, realiti konflik remaja time tu, kumpulkan dan tulis dalam novel. So saya dah cakap okey lah, so aku masuk UIA time tu, 2 tahun saya duduk, saya perhati kawan-kawan saya, dengar cerita-cerita diorang, masalah diorang, dan syukur sebenarnya sebab at the same time ramai juga kawan-kawan macam cari, macam somehow suka luah kat saya macam tu. And then saya cakap lah, aku cerita korang ni aku akan tulis novel tau macam tu. So tak apa, dia kata share je. And memang kalau korang baca novel tu, saya cakap 70% tu adalah cerita benar, macam case study pun ada. Memang pengalaman-pengalaman yang memang kawan-kawan saya lalui. Memang macam-macam lah, starting lah. Macam-macam, mungkin baca macam tu. Dan so dia lebih pada perjalanan hidup, jatuh bangun seseorang tu untuk mencari identiti dia sampai lah sekarang lah. Dan saya memang nak novel tu menjadi satu novel yang bukan berdasarkan imaginasi saja, tapi lebih pada realistik, realism lah, masyarakat sebagainya. Itu saja. Okay, menarik. Jadi kalau penonton ada apa, ingin pengalaman penonton dimasukkan dalam novel cikgu, bolehlah kontak cikgu ni. Okay. Boleh. Bagaimana para penonton ni boleh mendapatkan buku-buku tulisan cikgu? Okay. Buku-buku saya selain pada Transisi. Transisi ni ada dekat MPH ada. Ada dekat kedai MPH online macam My Beast Santai Shop. Itu website memang satu, bagi saya My Beast Santai Shop punya website ni bagus sebab encourage ramai penulis-penulis baru untuk hantar buku kepada dia. Dia promote buku-buku penulis baru, dia promote buku-buku yang baru terbit lah. Saya pula penulis baru dan buku-buku terbit dan buku-buku yang dah terpakai. Kat situ pun boleh beli. Dan antara buku-buku lain saya boleh dapatkan dekat macam buku Bisik Cakrawala kat Malaysia, boleh dapatkan dekat kedai buku DBP lah secara online ataupun boleh pergi dekat DBP sendiri. Dan boleh dapatkan juga buku-buku ni melalui saya sendirilah. Saya ada je, ramai je yang PM saya nak dapat buku tu kan. Sebab saya akan bagi harga yang murah sikit dan saya siap sign lah dan bagi kata-kata semangat untuk dia orang menulis dan baca macam tu. Dan boleh juga dapatkan dekat pusat-pusat negeri sebab ada juga pengedar yang beli, memang dia orang sebarkan, dia orang beli untuk letak dekat library-library dekat pusat-pusat seluruh Malaysia ni. Misalnya Sabah Sarawak, saya tak pasti dia tak hantar kot. Saya ingat. Tapi banyaklah pergi pusat negeri dan ke Perlis ke apa kan, memang ada. Memang dia orang sebarkan gitu. Itulah antaranya. Okay. InsyaAllah. Jadi bolehlah penonton cuba dapatkan buku-buku tulisan cikgu untuk kita selami pengalaman-pengalaman real life macam case tadi yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Okay, jadi kita tengok sekarang ni kan, penulis menulis dalam berbagai-bagai cara dan di pelbagai platform sama ada penerbitan fizikal atau online. Pada pendapat cikgu, perlukah penulis menumpukan pada satu bentuk tulisan atau satu platform penulisan sahaja? Cikgu sendiri memilih bentuk dan platform yang bagaimana? Silakan cikgu. Okay. Kalau saya sendirilah, of course lah, sudah tentunya adalah sekarang kan zaman teknologi kan, semua di hujung jari. So, selain daripada kita, kita menggunakan platform secara, menulis, hard copy, kita tulis juga dekat social media, Facebook, blog dan sebagainya. Saya sendiri pun ada blog saya. Saya ada grup Facebook saya, saya ada Instagram sebagainya. Memang saya ada masa saya akan share sajak saya, cerpen saya dan sebagainya. Dan saya sendiri memang banyak masa dekat degree dulu, masa dekat UIA dulu, zaman degree saya memang banyak tulis dekat History Factory lah, sharing pasal artikel sebagainya. Dan walaupun free, tak bayar kan, tak apa, sharing je mana supaya macam mana, sebab ada pembaca, setengah pembaca dia suka baca buku secara hard copy. Dia suka pegang, dia suka bau, dia suka catat kat sebelah-sebelah tu kan, catat footnote sebagainya. Setengah orang memang tak suka baca hard copy, dia suka baca kat phone je, macam tu, dekat laptop ke, scroll-scroll je kan, macam tu. And memang dua-dua medium ni bagi saya sangat
sangat pentinglah, especially time COVID sekarang ni. Ramai yang suka baca buku digital. Dia memang rate apa? Memang statistik pun menunjukkan ramai yang cenderung untuk membaca buku secara digital lah. Dan kita tahu sekarang pasaran hard copy punya buku pun jatuh kan. Even book fair KLBWC pun buat secara online lah, macam tu. So gunakan sebaiknya social media ni untuk kita sebarkan kita punya content writing. Boleh buat dekat TikTok juga. Secara sesimpel mungkin. Boleh kat TikTok je sekarang ni. Boleh kat TikTok kan. Even saya ada buat juga apa nama YouTube punya channel. Saya share saya punya saya punya PC kan. Saya share kat situ. Dan macam-macam lah. Boleh dekat Twitter dan sebagainya lah. Yang kita tahu pun ada apa orang cakap ada book Instagram lah, book tweet lah dan sebagainya lah. Banyak je. Dan memang kena guna dua-dua lah. Dua-dua platform lah. Okay. Terima kasih cikgu. Jadi itulah zaman sekarang ni banyak guna social media, banyak online. Jadi memang kita kena masuk juga platform online ni kan. Sebab nak tak nak kita tak boleh lari daripada globalisasi apa semua tu. Dan itulah memang kena terjun juga dekat platform online. Okay, seterusnya, apabila seseorang berkecimpung dalam bidang penulisan, kelaziman membaca semestinya sudah sebati dengan diri penulis. Bagi cikgu, bagaimana dengan kenyataan ini? Silakan cikgu. Okay. Memang bagi saya, penulis dengan buku ni tak dapat dipisahkan. Memang kena rajin baca buku. Saya tak sebenarnya, sejujurnya saya bukan rajin sangat baca buku. Tapi sebabkan saya nak menulis, saya terpaksa baca buku. Saya terpaksa baca buku yang, tapi mostly saya minat lah. Kalau buat ekonomi semua tu saya kurang sikit. Tapi saya kalau buat buku sastra ni, saya memang laju sikit lah nak baca. Sebab saya nak tahu more, nak tahu lebih pasal pemikiran-pemikiran penulis terulung kita macam apa nama ni? Prof Haji Saleh kan, yang empunya cerita The Mind of Malay Author. Dia cerita pasal macam mana nak tahu pengaruh, macam mana nak tahu bentuk pemikiran penulis zaman moden dan yang klasik, beza dia macam tu. Dan saya suka juga baca buku Mencari Makna Melayu, Mencari Makna Diri Melayu, yang dikarang oleh Prof Awang Sarian, lecturer saya dekat ISET dulu dan sekarang dia beliau berkhidmat sebagai penulis CDBP. Dan kalau saya nak menulis, dan kalau kita nak menulis genre macam saya sendiri sajak bertemakan ketuhanan, jadi saya akan cenderung untuk baca buku yang bertemakan ketuhanan ataupun sajak bertemakan ketuhanan untuk dapatkan idea tu. Dan saya sangat suka dengan Dr. Syamsuddin Osman. Dia pensyarah dekat UPM, Fakulti Bahasa dan Sastra. Dan sekarang saya minat dengan buku puisi dia bertajuk Taman Maknawi. Taman Maknawi ni menjelaskan macam mana kita nak tahu apa nama ni sifat-sifat Tuhan, macam mana beliau memuji Tuhan dalam sajak tu dan sebagainya lah, dan macam mana rendahnya kita sebagai hamba dan sebagainya. Dan antara buku cerpen lain yang saya suka adalah Arwah Azizi Haji Abdullah yang bertajuk Senja Belum Berakhir. Yang ni saya baca sejak degree lagi dan sampai sekarang saya memang suka, sebab walaupun perusahaan kreatif, tapi penulisan beliau, penulisan Arwah Azizi ni memang penuh dengan critical, apa nama, pendapat yang sangat critical. Sebab dia kupas pasal isu kemiskinan dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang santai lah, perusahaan kreatif kan, dalam bentuk santai. Jadi bagi saya, kalau nak menulis memang kena baca. Selain daripada tengok movie dan sebagainya, boleh juga dapatkan idea melalui movie, pengalaman orang sebagainya, tapi kita memang perlu membaca untuk dapatkan pengetahuan, tingkatkan pengetahuan dan untuk kita dapatkan idea lah dalam menulis. Okay, terima kasih cikgu. Jadi macam yang cikgu kata, memang membaca ni wajib lah kiranya kan. Sebab bila kita nak menulis lebih, kena membaca lebih, semua benda tu jadi terpaksa. Dan saya teringat yang Ehsan Mat Said cakap kan, baca, 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 3 kali sebut. Baca, baca, baca dan tulis. Betul pentingnya baca banyak-banyak tu sebelum menulis kan.
Jadi baca tiga kali baru boleh menulis sekali. Okey, baiklah. Jadi kalau seterusnya, kalau kita lihat di ruang komen, banyaklah meriahlah soalan-soalan. Jadi saya mohon sekali lagi untuk penonton tekan butang share di YouTube channel supaya lebih ramai lagi yang boleh memanfaatkan program kita hari ini. Dan jangan lupa untuk isi attendance form dan evaluation form yang telah dipamerkan di ruang komen. Baiklah, soalan seterusnya buat cikgu. Saya diberitahu bahawa cikgu sendiri ada menulis sajak. Jadi boleh ke kami nak minta cikgu dikemasikan sajak tersebut sebagai halua telinga kami semua? Silakan cikgu. Boleh. Boleh. Siapa cadang ni? Benda masih cerita kot. saya memang sukalah menulis sajak dan mendeklamasikan sajak. Dan baru-baru ni pun saya ada baca masa 30 Ogos hari tu kan, sepenuh merdeka, saya ada baca juga sajak siapa nama Ismail Said lah, sepenuh merdeka tu. Okay, sajak yang saya pilih adalah, sekejap ya. Okay, sajak jemput pulang. Jemput pulang ni seperti saya cakap tadi, saya menulis untuk saya luah sebagai luahan je. Masa tu saya tengah sedih, nak kata depression, tak ada depression, over pula kan. Saya tengah sedih, tak tahu cerita kat siapa. Lepas tu memang saya sampaikan saya macam, ya Allah, serabutnya hidup aku ni, macam tu serabutnya, ya Allah, kau tolonglah selesaikan hidup, selesaikan masalah aku ni. Tak pun kau jemputlah aku daripada dunia ni, ya. Biarlah aku mati lah macam tu. Ni dah lama saya tulis ni, masa 2014 kot, saya lupa. Tapi 2019 tu baru saya pergi hantar dekat DBP. Try je kan, mana tahu terbit kan. Memang saya kenal dengan editor dan tu, nama dia Paul Khairul Anum. Masa tu Paul Khairul Anum jadi editor untuk majalah Dewan Sastera. Dia pun cakap, ku kalau ada sajak ke apa, hantar lagi. Sebab saya suka juga hantar kat diorang kan. Lepas tu saya hantarlah sajak jemput pulang ni. Diterbitkan Dewan Sastera 2019. Tajuk dia jemput pulang. Okay, saya baca lah. Explain pula banyak. Okay. Oh, berdebar. Itu sajak kan. Dia macam ada satu perasaan yang macam mana, somehow you jadi dia sendirilah sebab kita sedih kan. Dia macam sajak tu sedih, jadi sedih. Sajak tu happy, kita jadi happy macam tu. Okay lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek je. Saya buat rangkap je. Okay. Jemput pulang. Aku diam di hulu hati, memeluk erat urat-urat kalbu yang berselirat, yang banyak bicara tanpa henti, cuma jari-jemari, melakar hidup di dinding hati, dengan dakwah darah pasah, hingga lemas dan lelah, hingga suatu detik, aku pohon pada sang pemilik waktu agar maut menjemput aku pulang dengan irama romantis biang lala liang lahat. Aku mahu pulang melepaskan renjut kapilari serabut. Aku mahu pulang ke pangkuan sang kekasih. Jemputlah aku pulang. Jemputlah aku pulang. Sekian, terima kasih. Okay, tu je. Sekian, terima kasih. Kejap je. Dua rangkap. Pendek je. Okay, itulah sajaknya. Jadi kalau penonton boleh balik apa? Boleh lepas ni kita replay balik ke apa kan, lepas habis talk ni. Jadi boleh lah. Kita rasa betapa emosionalnya sajak tersebut. Sangat indah, baik-baik kata-kata yang telah cikgu pilih untuk letak dalam sajak. Okey, jadi seterusnya, bolehkah cikgu kongsikan kepada kami semua siapakah idola cikgu dalam bidang penulisan dan kenapa idola tersebut menjadi pilihan cikgu? Silakan cikgu. Antara idola saya dalam bidang penulisan, saya tentulah Miriam Masitah Omar. Saya menyebut pada dulu sekarang. Cuma ada beliau kan. Dan antara lain adalah
Profesor Emeritus Dr. Asmah Omar yang sangat pakar dalam bidang apa nama ni perancangan bahasa dan antara susut. Dan saya kenal beliau masa saya intern dekat DBP sebenarnya. Tengah intern dekat DBP saya terbaca satu ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia ni adalah ditulis dikarang oleh Prof Asmah Omar lah. Semacam wow, dahsyatnya, menariknya, dan saya baca-baca kan memang dia ceritakan pasal sejarah atau usul bahasa Melayu tu. Dan beliau sendiri terbit banyak sangat buku pasal bahasa Melayu. Lebih 70 buku juga saya rasa. Dan antara lain yang saya suka adalah Dr. Mawar Syafi'i, pesyarah dekat UKM. Saya suka cerpen beliau. Cerpen beliau pun memang lebih kepada apa nama ni, isu-isu masyarakat dan ketuhanan juga. Dan saya juga minat, kagum dengan Dr. Anwar Ridwan melalui, dan saya suka dia punya cerpen Naratif Ogon Syoto. Naratif Ogon Syoto ni adalah dia mengisahkan negara kepulauan, sebuah negara kepulauan yang menjadi mangsa kepada politik kotor dan juga rasuah dan juga ekonomi dan kejatuhan ekonomi kat situ. Dan lepas tu saya cakap apa nama ni, pesan kreatif ni bukan macam sekadar bahasa-bahasa yang indah, tapi dia menceritakan pasal isu sosial masyarakat yang berat tapi dalam bahasa yang santai dan kita senang faham kot lah macam tu. Bukan, kalau buku non-fiction kan macam berat sikit kan macam tu. Dan saya suka juga, dan antara ramai-ramai saya sangat suka Hisam Mat Said lah. Saya sangat kagum dengan dia, Hisam Mat Said ni. Dan sebab bagi saya, dan saya cakap tadi, bila beliau antara contoh penulis yang menulis penulisan kreatif digabungkan dengan penulisan kritis tentu. Dan idea-idea dia pula juga menyentuh realisme masyarakat lah, isu-isu yang berlaku masyarakat. Dan macam sebelum ni saya baca sajak beliau lah masa 30 Ogos tu kan, Hidup Bersama. Betapa dia kat situ pun dia tekankan betapa kita hidup dalam masyarakat majmuk, betapa pentingnya untuk kita hidup bersama-sama pertahankan kemerdekaan kita ni. Jangan sampai kita ada, jangan sebab ada selfish dan sebagainya, sebab nak pangkat, sebab nak kuasa dan tapi rakyat tak ke mana macam tu kan. Dan antara novel lain yang saya suka adalah novel Salina lah. Saya rasa semua tahu kok novel Salina kan, memang meletup kan. Novel Salina ni memang dah, beliau dah tulis dah lama dah, pada tahun 1961. Dah terbit pada 1961 tapi dicetak, diulang cetak sampailah ke hari ni. Sebab apa? Sebab beliau, macam mana beliau dalam novel Salina ni, beliau mengisahkan macam mana seorang wanita cuba untuk, macam mana seorang wanita ni, macam mana nasib seorang wanita selepas Perang Dunia Kedua. Dan dia berusaha juga, dan Salina ni berusaha untuk meneruskan hidup dengan menjadi seorang pelacur. Macam tu. Betapa susahnya hidup ketika itu sampai terpaksa jadi pelacur. Dan Salina ni adalah seorang yang sangat asal daripada keluarga yang kaya raya. Maksudnya kaya lah kan. Tapi orang kaya macam mana? Kaya miskin pun, dua-dua menghadapi masalah kesukaran yang kesukaran cuma berbezalah. Dan novel ni walaupun mendapat kritikan masyarakat juga sebab Hisam Mat Said, dia bila dia menggunakan konsep realisme, so dia punya pelan nak terperinci, sampaikan aksi Salina dekat ranjang tu sebagai pelacur tu dijelaskan sebiji-biji macam tu. sangat terperinci macam tu. Tapi tak payahlah fokus yang tu bagi saya kan. Itulah seni, itu bagi saya adalah, itulah kreatif. Tapi yang kritisnya adalah Hisam Mat Said nak jelaskan betapa nak jelaskan nasib hidup masyarakat, kemiskinan masyarakat pada zaman tu. Dan sebenarnya benda ni sama je sampai sekarang. Macam-macam sebenarnya bagi saya masyarakat ni bila dah macam mana, bila dilanda kemiskinan, dah desperate, dia orang akan buat macam-macam untuk survive, untuk teruskan hidup. Jadi kat mana peranan negara kat sini? Kat mana peranan pemimpin dan masyarakat dan kawan-kawan lah dalam menyelesaikan isu-isu macam ni lah. Dan saya sangat suka Hisam Mat Said sebab walaupun dia seorang, bagi saya dia seorang yang sangat berani melontarkan pendapat dia, sangat lantang melontarkan pendapat dia, tapi dia dalam saya sama sangat beradab. Sangat beradab melontarkan pendapat dia.
dia bukan sangat beradab dalam pemilihan kata dia. Ha, macam sajak kan, memang cantik. Kalau sajak memang saya sukalah. Ha, walaupun dia sinis, macam sajak hidup bersama tu, dia punya tema, bukan tema, dia punya nada sinis. Ha, memang dia nak sinis, dia nak sinis apa nama, pemerintah lah. Ha, dia nak sinis pemerintah, nak sinis masyarakat. Tapi ayat yang digunakan sangat indah. Ayat yang digunakan sangatlah sopan dan beradab. Ha, sebab setengah penulis bagi saya, dia mungkin terlalu, tak tahulah kan, wallahu alam lah. Ha, bila dia melontar pandangan, dia ada emosi kat situ. Bila ada emosi marah dan apa, dia macam somehow hilang adab dalam perincian dia. Macam terlalu harsh pada kan. Perkataan guna pun sangat kesat ke apa ke. Ha, sombong, macam somehow sombong nak pertahankan punya pendapat lah macam tu. So saya sangat suka semasa ialah ha, dalam menulis pesan kreatif, ada banyak sangat mesej yang disampaikan dan dalam bentuk sopan lah dan penuh kritis. Terima kasih cikgu. Jadi banyak poin yang saya dapat, penulisan kreatif dan kritis, mendalami realiti masyarakat. Jadi kita boleh dapat yang bahawa penulisan ni dia hidup merentas zaman. Walaupun mungkin selepas penulis sudah tiada, tapi hasil penulisan tu tetap diulang cetak untuk tatapan generasi masa depan. Nah, jadi penulisan ni juga boleh jadi sebagai amal jariah kita lah, menuju Tuhan nanti. Jadi banyak bagus-bagus. Okay, jadi menulis ni kita kena ada minat ataupun passion. Jadi apa tips yang boleh cikgu kongsi untuk hadirkan minat tu tanpa perlu dipaksa? Silakan cikgu. Okay. Bagi saya, itu bergantung pada diri sendiri. Tapi yang boleh saya carangkan adalah pertama, nak menulis ni memanglah ada passion kan. Kadang-kadang ada waktu yang kita tak menulis macam tu. Dan jadi bagi saya, pertama kita kena tahu kenapa kita menulis. Tanya diri sendiri. Ask yourself lah. Jangan ask orang. Jangan tanya orang. Tanya diri sendiri kenapa aku nak menulis. Dan apa yang aku nak capai hari ni. Macam hari ni aku nak buat sajak satu. Satu je. Tema apa. Maksudnya tema merdeka kan. Tulis pasal merdeka. Dan bila dah dan esok pula kita rasa macam tak nak buat kan. Tak apa. At least hari tu kita dah capai dah satu apa nama ni? Satu timeline. Satu apa timeline? Satu apa nama ni? Macam jadual lah. Macam apa yang perancangan kita. At least kita dah capai satu perancangan. Hari ni aku nak menulis ni. Kenapa aku nak menulis ni? Aku nak menulis ni sebab hari ni merdeka, jadi aku nak menulis pasal kemerdekaan supaya aku lebih rasa macam cintakan negara aku. Dan aku nak share pada kawan-kawan aku apa punya pemikiran aku macam tu. Dan saya join banyak juga pertandingan merdeka sebenarnya. Nak berkongsi saya punya ni kan. Lama. Bagi saya kalau tak menang, tak apa. At least sekurang-kurangnya ahli panel dan juga ahli panel yang menjadi tuan hakim tu membaca saya punya apa nama, saya punya idea dalam sajak tu. Dan bagi saya, ahli-ahli panel yang membaca yang menjadi dalam juri untuk pasal menang tu bukan yang calon orang kan. So sebenarnya kita dapat kongsikan pendapat kita kepada orang atasan. Supaya dia fikir sikit. Supaya dia rasa macam, oh inilah rakyat nak sampaikan. Inilah orang-orang bawah marhen macam saya ni nak sampaikan macam tu. Okay. Dan kalau dah menang, sebarkan lagi lebih luas. Alhamdulillah lah. Jadi, kena tanya diri sendiri. Kenapa aku nulis? Satu. Kenapa aku nak menulis? Jangan tanya orang lain lah. Dan kena ada kesedaran kepentingan menulis sendiri. Nak tahu kepentingan, nak dapatkan kesedaran berkenaan kepentingan menulis tu, kita kena banyak join talk, banyak join banking sebagainya, banyak baca buku sebagainya. Dan yang kedua untuk tambahkan passion kita, kita jadikan penulisan sebagai satu rutin. Jadikan penulisan sebagai satu rutin. Macam mana? Pertama, how to help untuk dapatkan rutin ni adalah kita kena setkan waktu. Pertama, setkan waktu. Yang kedua, setkan tempat. Setkan waktu untuk kita menulis macam itulah. Kita student kan, pelajar kan. Kita pun ada kerja kita, ada thesis. Saya pun kerja juga. Kerja. Nak buat skrip lagi, nak buat thesis lagi, nak buat assignment lagi. Lepas tu nak menulis pula. Menulis buku, menulis sajak sebagainya. Jadi saya kena setkan satu masa. Saya memang rutinkan satu masa untuk menulis puisi. Kalau puisi atau
penulisan sastra atau untuk penerbitan fiction, fiction lah. Saya ambil waktu malam. Lepas maghrib, malam sampailah 1-2 pagi macam tu. Tapi sekarang memang saya pilih malam lah. Siang saya akan fokus kepada, saya akan masa untuk buat kerja, untuk buat thesis dan sebagainya. Dan saya pun mengajar sekarang kan, mengajar sekolah. So macam memang kena setkan masa masa untuk kita disiplinkan diri kita. Dan setkan tempat. Yang kedua, setkan tempat menulis. Kalau macam saya, kalau thesis saya kena tulis meja ni, kat bilik ni. Kalau penulisan kreatif saya tak boleh, saya tak boleh menulis kat situ. Saya kena cari tempat lain. Saya kena spesifik tempat saya. Macam kalau kat istat tu dalam bilik saya tulis thesis. Ataupun saya dah jam sangat, saya pergi dekat pelama ni, dekat ruang tamu. So basically kena ada satu, kena setkan satu tempat menulis untuk genre ni. Bagi saya lah, ni saya punya style lah. Genre ni saya tulis kat sini. Genre ni kat sini. Sometimes saya dulu sebelum PKP, saya prefer tulis genre kreatif ni, genre kreatif, genre fiction macam sastra, macam puisi sebagainya. Saya suka, saya pergi kedai kopi, pergi kedai kopi, pergi Coffee Bean, pergi Old Town, pergi apa nama ni, pergi pasar seni. Kadang-kadang pergi je pasar seni dan sebagainya lah, just untuk dapatkan minat lah, just untuk dapat, untuk build the passion tu, untuk build momentum tu lah. Tentu. Dan kadang-kadang saya pergi je kat fountain estate tu, ada air pancut semua kan. Kat situ boleh dapatkan mood juga untuk kita tulis. So kena ada, kena ada rutin, set, kena ada rutin menulis lah. Bila menulis dan setkan tempat. Yang seterusnya untuk build up your punya passion adalah kena reward diri. Lepas kita menulis, reward diri kita dengan something kita suka. Setengah orang dia suka makan. Kawan saya kan dia suka makan kek kan. Nur Adilah Omar tu suka makan kek. So saya macam kena bagi kek kat dia ni, macam tu bagi dia booster semangat menulis macam tu. Dia, so dia akan rajin menulis. Macam dia pun suka jogging. So setkan satu reward. Okay, kita tulis ni, kita tulis sekian-sekian, dah siap ni, petang nanti kita jogging macam tu. Kalau tak siap, tak payah jogging macam tu lah. So macam somehow boosting kita punya ni lah, semangat lah. Dan untuk naik untuk tingkatkan passion tu adalah dengan join circle yang minat penulisan. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita join bengkel penulisan, join dengan kawan-kawan yang suka menulis, kita lagi bersemangat untuk kongsi berkenaan penulisan kita, tulis lagi banyak. Sebab dia orang pun at the same time, bukan kita je share pasal penulisan kita, dia orang pun share penulisan dia orang, dan kita somehow macam bagi komen dekat each other lah, mengkritik each other, mengkritik dalam apa, memberi komen lah untuk perbaikan dan sebagainya. Itu pun buatkan kita macam jadi excited lah, daripada duduk seorang-seorang, menulis seorang, kritik seorang, jadi apa lah macam tu. So memang kena ada circle tu lah. Kena ada circle penulisan tu lah untuk tingkatkan kita punya minat. Dan boleh join, sekarang boleh join grup Facebook banyak. Tengah COVID ni kan, banyak je orang yang buat sharing dekat Facebook dan sebagainya. Boleh join diorang sekali. Okey. Terima kasih cikgu. Jadi ada empat lah benda yang cikgu sebut tadi. Pertama, kita kena tanya diri sendiri kenapa kita menulis apa semua tu. Tanya diri sendiri, jangan tanya orang lain. Dan yang kedua, jadikan penulisan sebagai rutin. Kena set waktu dan kena set tempat. Sebab kalau kita tak set waktu yang tertentu atau tempat tertentu, susah untuk kita nak menulis ni. Jadi yang ketiga, reward diri selepas dah menulis apa semua tu. Supaya ialah kita ada lebih semangat, passion untuk terus menulis. Dan yang terakhir, cikgu kongsikan, kita kena join circle. Circle yang sama lah macam kita, yang ada passion sama macam kita, supaya kita pun boleh dengar sharing daripada diorang dan dalam masa yang sama boleh tambah semangat untuk menulis dengan lebih banyak lagi. Okay, baiklah penonton sekalian, kini kita telah jam 11 minit. Kita telah menghampiri ke sesi soal jawab. Jadi nanti pihak komiti, pihak jawatan kuasa akan memilih komen-komen dan saya akan bacakan soalan tersebut. Jadi sementara menunggu soalan, saya sendiri ingin bertanya kepada cikgu, sebagai penulis, di manakah cikgu di arena penulisan Malaysia? Dan apakah pencapaian tertinggi yang cikgu berhasrat
untuk capai. Silakan cikgu. Okay. Bagi saya, saya ni masih penulis penulis baru dan penulis muda walaupun saya dah beromor kan. Walaupun saya dah ada 28 tapi saya rasa macam saya masih penulis baru dalam penulis baru dan muda dalam dunia penulisan kreatif ni. Dan banyak lagi benda yang saya rasa saya kena belajar dan dibimbing. Jadi saya memang join banyak macam-macam lah, bengkel penulisan sebagainya. Dan at the same time, dalam masa sama saya menerima lah kalau orang panggil untuk sharing pasal penulisan kan. Saya share je sebab saya dalam tu, kita bukan sekadar berkongsi tapi kita juga belajar. Sebab pelajar kita sebenarnya lebih pandai daripada kita. Kita boleh kena dengar pendapat dia orang dan dalam sama kita memang boleh sharekan tips diorang tu kepada orang lain juga. Dan apa pencapaian yang tertinggi yang saya berhasrat untuk capai adalah apa ya? Saya sebenarnya tak terfikir untuk jadi penulis kan. Memanglah saya berangan, pernah berangan jadi penulis tapi tak adalah siapa macam fikir macam nak jadi apa, penulis skrip sebagainya. Dan namun saya sangat ingin mengangkat martabat sastra dan martabat bahasa negara, bahasa Melayu lah, seperti Prof Awang Sarian buat kan dan sebagainya. Dan saya juga nak tubuhkan bengkel-bengkel penulisan kreatif saya sendiri. InsyaAllah lah soon, mana tahu kan rezeki kan. Dan saya boleh tarik crowd, ramai lagi apa ni, kawan-kawan penulis-penulis muda yang nak menulis tapi dan ada banyak manuskrip maksudnya bahan penulisan diorang yang tersimpan. Jadi saya macam nak panggil diorang ni kumpul sama-sama and then kita kupas dia punya apa nama ni, kupas dia punya karya dan kita dedah kepada mereka cara untuk menulis atau teknik penulisan yang terbaik dan bantu diorang untuk publishkan dia punya karya. Sebab diorang tak, sebenarnya somehow diorang tak tahu macam mana nak publish, kat mana sebagainya kan. Padahal diorang banyak idea, diorang pandai menulis sebagainya. Dan saya sangat teringin sangat, ni terlalu ambitious sikit lah, nak buka sekolah seni, sekolah sastra, sekolah muzik. Macam saya pun suka juga. Saya sangat suka untuk mengangkat nilai-nilai sastra lah, nilai-nilai seni untuk anak-anak bangsa kita. How I wish to be my own school lah, my own art school. Itu berangan sangat lah kan. So itulah antara harapan-harapan saya dan semoga saya dapat terbitkan banyak lagi buku sastra lah, khususnya. InsyaAllah, amin. Jadi semoga Allah mengabulkan hajat cikgu. Okay, jadi kita ada soalan pertama daripada penonton daripada Siti Jamilah Muhammad Safli. Beliau bertanya, bolehkah cikgu kongsikan cara untuk kekal bermotivasi meneruskan penulisan walaupun kadang-kadang kita ada low self-esteem akan kualiti penulisan kita? Silakan cikgu. Okay. Terima kasih kepada Siti Jamilah Muhammad Syukri. Ni kawan saya dekat UIA, sekarang beliau belajar dekat, beliau buat master dekat INHAR kan. Okay, terima kasih Mila bagi soalan. Okay, bagi saya just write. Macam tu je. Pertama yang saya cakap tadi, tanya diri sendiri, betulkan niat kita, luruskan niat kita, kenapa kita menulis. Sebenarnya kan bagi saya kan, kenapa kita takut nak menulis ataupun takut nak kongsi penulisan kita ataupun rasa rendah diri untuk kongsi penulisan kita, sebab kita rasa macam kita menulis ni sebab nak tunjuk hebat ke? Macam tu. Sebab kita nak perform ke? Sebab kita rasa macam orang akan judge kita ke? Jadi macam takut. Orang akan judge kita. Bukannya gempak sangat pun dia ni macam tu. Bukannya biasa-biasa ya penulis harian ni. Kenapa nak sharing-sharing macam tu kan? So tak payah fikir macam tu. Sebab kita buat, luruskan niat kita. Kita buat, kita menulis ni bukan, first of all bukan untuk orang lain pun. Untuk diri sendiri. Untuk kita betulkan diri kita sendiri. Dan semoga dengan kita betulkan diri kita, kita dapat sebarkan pula kepada orang lain. Sebarkan berkenaan penulisan kita tu. Dan jangan takut. Jangan takut, sebenarnya it's okay bila orang nak kritik penulisan kita. Jangan rasa ada low self-esteem. Sebab bagi saya, menulis memang untuk dikritik pun. Macam tu. Menulis memang untuk dikritik. Kalau menulis yang tak dikritik, maksudnya adakah kita rasa penulisan kita tu dah sempurna? Sebab Tak wujud pun, tidak wujud penulisan sempurna. Yang wujud cumalah penulisan yang siap. Just write, siapkan dan sebarkan. Dan bila sebarkan tu, ramai lagi yang akan kritik dan memang untuk menambah baikkan kita punya teknik penulisan, kita punya point, kita punya pendapat dan sebagainya.
Dan bagi saya memang kena rangka dululah, rangka dulu cara-cara penulisan tu untuk kita tak ada rasa, tak ada sesetak dekat tengah jalan kan. Tengah menulis rasa macam, eh macam mana? Macam mana pula ni macam tu lah. So macam kena rangkakan penulisan kita dan kita get back kepada draft kita tu. Bila kita macam dapat gist balik. Dan gist balik macam mana kita nak kemaskan punya penulisan lah. Dan dan tips yang lain adalah jangan start menulis dengan something yang bombastik. Janganlah start menulis untuk mengubah dunia. Tak perlu pun. Buat something yang dekat kita. Apa yang kita suka. Macam Jamilah suka apa pasal halal. Hal-halal kan. So buat something yang halal. Macam saya, saya suka nasi kerabu. Saya start dengan penulisan nasi kerabu. Carikan nasi kerabu. Saya suka nasi kerabu tapi dalam nasi kerabu tu ada nilai-nilai dia. Dan saya terus carikan nasi kerabu. Nasi kerabu di hatiku. Yang tu diterbitkan dalam, saya masuk pertandingan dengan guna cerpen nasi kerabu tu. Saya masuk pertandingan dekat Tebuan Press 2016 dengan Ijam, ya Karun Nizam. Menang, saya lupa lah menang ke sagu hati. Tapi diterbitkan lah. Maksudnya bila kita buat sesuatu yang dekat kita, kita akan menulis dengan dengan sepenuh hati kot macam tu. Sebab benda dekat kita kan. Dan dalam nasi kerabu tu ada nilai-nilai kekeluargaan dan sebagainya. So jangan setakut. Memang menulis untuk dikritik dan memang menulis untuk diri sendiri. Itulah saya bantu orang lain. Kalau Allah makin faham, kalau Allah nak bagi pembaca terfaham, maka akan fahamlah dia. Tapi kalau Allah tak bagi, tak faham juga kan. So itu bukan kerja kita untuk fahamkan orang. Kerja kita adalah menulis dan sebarkan. Faham tak faham, terserah pada Allah. So jangan takut, jangan low self-esteem lah macam tu. Itulah. Terima kasih ya cikgu. Jadi kena luruskan niat. Sebab niat yang baik, insyaAllah dibantu dengan pelbagai cara yang mungkin kita tak jangka kan. Macam cikgu, niat baiklah untuk mendidik, untuk buka sekolah. Jadi amin. Allah hadir mentor-mentor yang hebat pada cikgu. MasyaAllah. InsyaAllah lah. Dan kita jangan menulis untuk mengubah dunia ataupun terlalu berbasis kan. Start small, perlukan proses besar-besaran. Sebab ada tangga-tangga yang kita kena lalui lah. Dan proses tu sendiri yang manisnya sebenarnya kan. Okay. Yeah, betul. Jadi kita ada soalan seterusnya daripada Sister Alia. Salam Sister. Boleh kongsikan tips untuk mendapat idea? Dan bagi Sister, apa waktu terbaik untuk menulis? Sebab kebiasaannya pelajar agak sibuk dengan tugasan. Silakan cikgu. Okay. Apa ni? Tips untuk mendapatkan idea. Okay. Talking. Bercakap tentang idea ni kan. Beza pula dengan ilham kan, macam Brother Zafran cakap, bila kita jaga niat kita, Allah akan ilhamkan kepada kita macam-macam idea. Tengah jogging, tengah mandi macam, tengah masak pun datang kan. Kalau datang juga macam tu. Tak nak pun datang juga macam tu. Itulah ilham daripada Tuhan, maksudnya tak perlu cari. Tapi untuk idea, memang kita kena usaha sendiri. Idea ni lah sesuatu yang informasi atau pengetahuan yang kita berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Jadi antara lain, macam pendekatan saya, saya suka menulis berdasarkan kepada pengalaman orang, pengalaman diri sendiri dan juga orang. Sebab tak tahulah, bagi saya okey je nak berimajinasi, baguslah. Dan imajinasi tu bagi saya sangat indah dan bagi saya satu abstrak yang sangat tak semua orang boleh buat macam tu. Tapi untuk menulis, untuk start menulis ni, untuk dapatkan idea menulis, memang kena dengar masalah pula. Perhati sekeliling, perhati even dalam rumah kita pun. Perhatikan rumah kita ni. Apa yang menarik nak untuk kita kongsikan dengan orang. Untuk kita kongsikan dalam tulisan kita. Dan kongsikan struggle kita sebagai pelajar ketika ketika pandemik ni kan. Macam mana beza dia macam mana beza menjadi pelajar ketika pandemik dan sebelum pandemik. Itu pun boleh kongsi. Maksudnya kita berkongsi benda yang dekat dengan kita, pengalaman kita sendiri. Dan juga untuk dapatkan idea lain selain pengalaman, boleh juga melalui perbualan. Benda paling simple. Contohlah tak ada masa macam buku kan. Okey, antaranya adalah macam buku untuk dapatkan idea. Tapi kalau tak sempat, manusia ni, kita sendiri pun, kita akan berbual dengan orang. Dengan berbual tu, dengan melalui perbualan, kita dapat juga idea kat situ. Cakap dengan adik kita dapat pasal, contohlah pasal resipi masakan, contohlah. And then macam-macam lah. Dan saya dan melalui perbualan ni especially bila awak berbual dengan orang-orang yang berilmu, awak lagi dapat banyak banyak idea dan pendapat. Macam saya pernah cerita sebelum ni, saya pernah buat satu sajak bertajuk
sampai bila? Sampai bila tu adalah hasil daripada perbualan saya dengan Madam Asita. Saya cakap saya ni bukan Madam. Madam, bila ni yang cerita ni? Lepas tu, Madam cakap sampai bila? Saya bila? Kau macam ni, ni, sampai bila ni? Kau kena ni macam tu. Lepas tu saya fikir, oh menariklah sampai bila macam tu. Daripada perbualan tercetus yang satu sajak sampai bila. Dan idea lain juga adalah cakap dengan mak ke mak kan. Mak ni, mak dengan ayah tak kisah lah berada kan. Penuh nasihat. Kat situ pun dapat, kita dapat idea kat situ. Dan melalui selain benda movie sebagainya, sekarang kan banyak masa kat rumah kan. Bila tengok movie jangan tengok just for fun. Tengok apa yang Mr. Nak sampaikan. Dan macam mana pula kita nak create something daripada movie tu macam tu. Dan selain tu boleh juga dapatkan idea melalui apa namanya, hobi. Apa hobi kat rumah? Apa hobi kat rumah? Dan kita boleh createkan satu idea melalui hobi tu juga. Macam saya suka melukis. Saya daripada lukisan saya boleh buat satu cerpen. Daripada lukisan saya boleh buat satu sajak macam tu. Itulah, so kita kena mengembangkan. Benda paling simple, tengok rumah je macam tu. Tengok diri sendiri, tengok kawan-kawan macam tu lah. Gitu. Dan macam mana cara yang terbaik untuk menulis? Cara terbaik pula. Waktu yang terbaik untuk menulis, yang tu bergantung pada diri sendiri sebab kawan saya, dia morning person. So morning person dia memang prefer menulis siang, I mean pagi. Malam dia macam barai kan, macam tak penat kan. Saya pula suka, saya akan siapkan masa siang memang untuk thesis, assignment, kerja saya dan sebagainya. Malam baru saya boleh, saya akan pilih untuk menulis pesan kreatif lah macam tu. Untuk penerbitan saya. So setkan masa macam tu. Itu. Sebab bagi saya bila dia minat kan, penat penat mana pun walaupun dah perah otak dengan thesis ni, tetap kita tetap bila nak buat sajak je tiba mata liar macam tu, tiba macam semangat. Tak ada nak tidur macam tu lah. Ada kawan saya pernah suruh saya buat sajak kan. Dia kata, tak nak buat sajak boleh-boleh. Tunggu malam sikit boleh tak macam tu. Malam baru boleh buat macam tu. Baru datang idea orang nak tidur kita nak buat kan macam tu. Sebab dia macam gitulah, kita dah setkan rutin macam tu. So malam saya akan guna untuk ataupun weekend lah guna untuk menulis lah, menulis genre kreatif ni. Macam tu. Boleh kau sikit? Okay. Okay, terima kasih. Seterusnya soalan daripada Sister Amanina. Assalamualaikum Sister, boleh kongsikan apakah proses yang Sister perlu lalui semasa menulis buku? Dan apa yang Sister rasa penulis-penulis baru wajib tahu sebelum menulis buku? Silakan Cikgu. Okay. Apa proses yang Sister perlu lalui semasa menulis buku? Dan apa yang Sister rasa penulis baru wajib? Okay. Bagi saya proses yang perlu kita lalui semasa menulis buku adalah kita kena persiapkan diri kita dulu sebenarnya. Persiapkan diri, persiapkan mental kita, rohani kita. Dan bagi saya kan, menulis ni bukan sekadar nak menulis lah, ambil buku duduk. Tak ada macam tu. Bagi saya proses yang kita melalui adalah sucikan diri. Macam mana? Pergilah ambil semayang dulu. Bagi saya penulisan ni adalah sesuatu yang sangat suci, sacred. Especially penulisan kreatif, tak kisahlah. Yang penulisan yang bermanfaat bagi saya adalah penulisan yang sangat suci. Sebab apa? Sebab Allah yang izinkan perkara itu berlaku. Allah yang bagi ilham. Allah yang mudahkan kita untuk menulis. Kalau Allah tak izinkan, kita akan start serasa. Start macam tu. Termenung macam tu lah. So, kita kena bersihkan hati kita sendiri. Kena setengah orang sampai tahajud. Setengah orang sampai tahajud. Tahajud dulu. Solat sunat dulu. Solat iskara. Solat hajat dulu. Solat taubat. Ambil semayang baru dah menulis. Macam tu. So kena persiapkan rohani kita. Persiapkan rohani untuk Allah mudahkan urusan kita lah. Sebab so, okay, saya kan, kalau kita jaga hati, kalau kita menulis sebab Allah dan kita jaga hati kita, macam mana? Kita menulis sebab Allah. Kita jaga hati kita untuk Allah. Dan semoga tangan kita pun tangan Allah. Maksudnya Allah izin, Allah yang pandu. Fikiran kita pun Allah yang pandu. Jadi kita akan tulis sesuatu yang bersih pula macam mana? Yang bermanfaat lah. Walaupun ringkas tapi bermanfaat untuk orang. We never know, kita takkan tahu kan. Walaupun satu ayat ditulis tapi sampai meresap dekat seseorang tu, sampai dia ingat, sampai dia boleh apply untuk hidup dia macam tu. Berbanding dengan sebat tebal kamus tapi tak meresap dalam jiwa macam tu. Mana satu tenang. So memang kena persiapkan diri dari segi rohani dan juga mental lah. Dan juga pemikiran kita, antara proses yang kita lalui, mestilah kita kena cari banyak idea, baca buku. Dan kalau kita nak tulis novel seram, carilah, bacalah buku-buku yang berkait dengan cerita seram kan. Janganlah pergi cari baca cerita cinta, tak jumpa lah dia punya gist tu kan macam tu. Dan
macam saya dan macam saya sendiri, saya suka baca. Saya buat novel transisi pasal ketuhanan. Jadi saya dulu memang suka baca buku The Alchemist, Paulo Coelho, dan juga nama Khalid Hosseini, The Kite Runner dan sebagainya. Macam itulah. Okay. Terima kasih cikgu. Jadi soalan seterusnya daripada Muhammad Haibul Nizam. Apakah cabaran dalam penulisan skrip drama TV? Silakan cikgu. Batuk pula saya. Terima kasih kepada Haibul Nizam. Okay. Cabaran dalam penulisan skrip drama TV. Itu soalan yang sangat cipu mas kan. Nak cakap jujur ke tak? Okay lah, bagi saya, especially bagi penulis skrip baru lah macam saya ni. Macam mana? Sangat mencabarlah dari segi tulis proposal sampailah hantar kepada penerbit, hantar kepada melalui proses pitching. Lepas tu nak tengah siapkan skrip pun macam-macam beragam berlaku kan macam tu. Dan bagi saya pesan skrip ni drama TV apa nama ni? Macam proposal, macam kita orang buat proposal dengan Icam. Kita orang buat sampai 70 lebih proposal. Tapi satu tak dapat macam tu. Dia orang bagi respon yang positif macam oh menarik ni, menarik. Okey nanti saya tengok kontak dia senyap macam itulah. So macam macam mana ni, tak apalah. Kita buat lagi lah. Daripada 2019 kita hantar, tahun lepas baru sangkut macam tu. Sangkut pula postpone pula syuting tu macam tu. And tapi sekurang-kurangnya dia orang kenal kita. Sebab bila dia orang nak buat nak buat cerita drama, movie sebagainya kan. Yang proposal kita hantar tak dapat, tapi dia orang kenal kita sebab kita pernah hantar dekat dia orang. Jadi dia orang yang tawarkan kita untuk buat hari tu kita orang dapat buat filem pasal Perang Bisik Kedah. Perang Bisik Kedah 1801. Itu dah cerita lama, cerita sejarah kan. Jadi orang kenal kita dekat situ. Dan recently pun kita orang dapat job buat sitcom dekat macam yang brother cakap tadi, dekat Astro apa? Dekat Astro lah, dekat Awesome TV dan sebagainya. Dan dekat TV3 lah sekarang. Itu pun setelah berpuluh-puluh antara proposalnya. Dan ada juga yang cakap nak bayar, ada juga yang masa bayaran pula, ada hal lain pula kan. Kata macam nak bayar sekian-sekian tapi kena scam pula pun ada macam tu. Dan macam-macam lah, ada je yang ada juga yang minta saya buat buat secara percuma. Saya tak kisah. Yang penting bagi manfaat kepada diorang lah. Dan perjalanan tu sangat panjang bagi saya lah. Sebab kita pun tak kenal sangat diorang kan. Tapi kita kena beranikan diri untuk cuba dan cuba. We never know lah diorang cari kita macam tu lah. Dan kena banyak join di Nisan lah. Sebelum ni saya pernah join dengan Fatimah Bakar. Dia banyak dengan saya macam mana skrip, macam mana custom dan sebagainya lah. Okay, terima kasih cikgu. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Maznah. Penulis selalunya banyak menggunakan pilihan bahasa-bahasa kreatif dan puitis. Macam mana kita nak memperbanyakkan pemilihan bahasa yang sebegini? Adakah dengan cara banyak baca sahaja atau ada tips lain? Silakan cikgu. Okay, untuk penggunaan bahasa, saya membaca tu of course lah. Kita kena banyak-banyak baca buku sastra kreatif. Selain itu, kita boleh juga bila kita menulis, macam saya kan, saya sebenarnya tak adalah terus bila menulis macam itulah. Bahasa puitis ni banyakkan dalam sajak, puisi sebagainya ataupun cerpen. Sebenarnya saya bila menulis cerpen, saya akan guna bahasa yang biasa je, bahasa Melayu biasa, bahasa bangku biasa. Lepas tu barulah saya tukar kata-perkataan yang menarik untuk saya ubah menjadi perkataan yang puitis ataupun bahasa tinggi ataupun bahasa yang bombastik lah, jargon kan. Jargon pula. Yang bombastik lah. Jadi saya akan pergi ke PRPM. Persuratan dengan bahasa secara online. Boleh check ke situ sinonim dengan kataan yang kita nak guna tu. Dan diorang akan bagi list senarai yang kataan yang indah-indah lah. Dan memang kena rujuk banyak buku juga sebenarnya. Macam saya sendiri pun memang kalau tulis puisi, saya memang kalau tak ada buku pun saya akan pergi tengok kat Google. Cari puisi-puisi yang sesuai dengan tema kita. Apa diksi ataupun pilihan kata yang sesuai dengan puisi kita. Macam kalau sajak merdeka, contoh saya buat itu kan. So penggunaan diksi dia, penggunaan diksi pula. Diksi yang saya gunakan ataupun perkataan yang saya gunakan adalah lebih pada semangat patriotik lah. Macam biang lala pelangi macam tu.
kalau macam sayu-sayu sikit, kita gunalah perkataan yang sesuai dengan sajak tu kan. Macam apa nama ni? Macam kabut. Kabut menghanyut aku. Kabut tu kabus, tapi kabut ni perkataan untuk sesuai dengan orang yang sedang berduka. Macam tu. Kabus sesuai untuk orang cari ketuhanan. Macam tu. Sebab dia ada dia punya citra dia kan. Macam tu lah. So memang bagi saya memang kena berguru lah. Selain daripada buku, selain daripada cari dekat PRPM, DPP, kena berguru juga. Kena dengar sajak-sajak yang diorang baca. Dekat macam grup Sastra Malaysia, saya suka baca sajak Fat Razi. Fat Razi memang gempak. Memang pulang kata cantik lah. Join je banyak-banyak grup perisian kreatif dekat Facebook tu. Tengok Sastra Negara share banyak lah berkenaan dengan citra, pilihan kata dan sebagainya. Okay. Terima kasih cikgu. Soalan seterusnya daripada Aindun binti Ahmad Razali. Sajak tulisan cikgu andai ada melodinya boleh jadi lagu. Selain menulis skrip drama dan novel, adakah suatu hari nanti cikgu berminat untuk menulis lirik lagu pula? Silakan okay. Cikgu. Ha, saya ni suka berangan. Saya suka muzik kan. Saya suka seni dan saya sukalah berkait dengan apa-apa yang berkait dengan perisian kreatif dan apa nama dan keindahan estetik. Ha, jadi saya memang teringin juga. Memang dari dulu saya teringin sangat nak buat apa nama nak buat saya punya skrip. Lirik lagu sendiri. Dan sebelum ni saya memang buat memang banyak gila saya buat daripada so sekolah menengah lagi saya memang suka buat lirik lagu tapi saya nyanyi sendiri. Saya buat saya nyanyi macam itulah. Saya yang buat melodi, saya yang buat tempo, saya yang jadi penyanyinya macam tu. Betapa minatnya kan. Tapi dan kawan saya Khairul Nizam, Ijam tu, dia memang ada dia memang sebelum ni memang buat dia pun buat lirik lagu juga untuk band 300 band. Nah, saya pun cakap dia, nak try lah nak buat satu lagu. Boleh. Saya tulis, saya siap rekod, saya nyanyi dekat dia. Dia pun cubalah buat satu lagu tu. Kita orang saya bagi lirik, dia yang dia tolong buat dekat studio lah 300 band. Ada dekat YouTube kalau boleh tengok 300 band yang saya promote lah 300 band. So dan lagi best kalau macam kita ubah sajak kita menjadi lirik lagu. So bagi saya bila kita ubah puisi menjadi lirik lagu, estetik tu lagi tinggi. Dan diksi pemilihan kata pun lagi puitis dan lagi mendalam. Sebab sekarang kan moden kan. Ramai yang macam ni lah, mungkin sekarang penulis lirik sekarang suka guna perkataan yang kurang kreatif ataupun kurang puitis. Macam tak mana satu je. So macam kalau lah kita boleh martabatkan kita punya nilai sastra melalui lirik lagu. Sebab lirik lagu ni tersebar luas, semua suka dengan lagu. Cuma ada jenis lagu lah. Macam saya suka jazz, kawan saya suka balada, macam pop ke apa macam tu lah. Country song ke apa kan. So at the same time kita boleh, dan orang suka dengan lagu ni adalah orang muda kan. So sebenarnya at the same time kita boleh promote bahasa kepada orang muda ni. Biar orang macam biasa juga. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu lama dulu kan macam macam saya suka lirik lagu M. Nasir. M. Nasir sangat, penggunaan kata dia sangat indah, sangat tinggi. Macam apokalips, kalau saya sebut apokalips ni kalau saya sama orang apokalips, tajuk lagu ni apokalips, dalam tu ada bagi saya perkataan yang sangat tinggi dan ada ada ciri-ciri surrealism. Macam hujan takkan setiap yang jatuh. Sekejap, saya lupa lirik dia. Setiap yang hidup macam ni lupa lah. Tapi adalah dia punya lirik tu berkenaan dengan setiap yang hidup maksudnya akan mati. Dalam itu masuk dalam lirik apokalips tu. Nak cakap susah mana hidup kita kan. Tapi at the end kita meninggal juga. So kita kembali kepada Tuhan macam tu. Itulah. Okay, terima kasih. Jadi seterusnya soalan daripada saya. Bagaimana cara untuk membudayakan tradisi menulis dalam kalangan mahasiswa? Okay. Silakan cik. Okay. Bagi saya macam nak membudayakan adalah pertama UA sendiri kena banyakkan program
program bengkel penulisan. Jemput ramai lagi ahli-ahli yang dalam sastera. Terutamanya sastera negara kan. Sebab saya rasa tak banyak. UI tak banyak program-program macam ni. Dan tubuhkan dan kena buat banyak lagi pertandingan-pertandingan berkenaan dengan puisi, berkenaan dengan cerpen sebagainya untuk menggalakkan penulis pula. Menggalakkan pelajar untuk menghantar karya diorang. Sebab saya cakap tadi ramai je yang suka menulis, cuma diorang tak tahu cara nak publish, macam mana nak teknik penulisan tu. Tapi saya rasa kalau diorang tahu cara nak menulis dengan terbaik, dengan cara yang betul, lagi banyak penulisan yang diorang hasilkan dan dapat disebarkan kepada ramai orang lah. Dan bagi saya juga UIA kena banyakkan pertubuhan apa nama ni, pertubuhan sastra kepada pelajar. Macam kita tahu adalah beberapa cerita macam Citra kan ada buat ayat yang poetry club. Baguslah. Itu encourage pelajar untuk melibatkan diri dalam penulisan sastra sebagainya. Tapi we need more lah. Kita perlukan banyak lagi pertubuhan-pertubuhan tapi satu macam tu. Dan saya sangat apa nama ni, berhasrat sangat kalau UIA ada create satu team editor untuk bantu penulis-penulis muda ni dekat ataupun pelajar dekat UIA. Sebelum diorang hantar manuskrip diorang, diorang akan hantar kepada kumpulan editor ni, kepada kumpulan penyunting ni untuk diorang baiki penulisan diorang. Barulah diorang hantar kepada penerbit. Dan alangkah baiknya kalau UIA boleh jadikan ataupun library sendiri jadikan satu sudut untuk satu sudut bacaan berkenaan dengan sastra dan buku bestseller dan buku-buku penulis baru. So diorang tahu kat situ penulis baru, supaya diorang boleh kenal siapa penulis baru, apa buku-buku bestseller, apa buku-buku baru yang diterbitkan dan apa. Dan dekat sudut bacaan tu juga library ataupun perpustakaan ataupun UIA boleh wawarkan berkenaan pertandingan dekat pertandingan yang ada dekat Malaysia ni, ataupun bengkel-bengkel yang ada dekat Malaysia. Macam saya dulu kan, Malaysia ni tak banyak, jadi saya cari sendiri dekat luar. Tapi kawan-kawan saya yang share, tapi ada bengkel penulisan lah, ada bengkel puisi lah macam tu. Ada program malam puisi lah. Dulu saya suka lepak. Saya suka juga pergi dekat malam puisi, saya suka juga pergi ke rumah pena. Kat situ diorang ada buat bengkel penulisan dengan Oak Heart, rumah penulisan Oak Heart. Lepas tu ada malam puisi dan sebagainya. So kena ada satu sudut sastra lah dekat UIA tu untuk encourage ramai lagi pelajar untuk menulis dan sebagainya. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Seperti yang kita tahu, pihak perpustakaan Darul Hikmah telah mengambil inisiatif menyediakan platform ni kepada pelajar AIUM untuk berkongsi pengalaman menulis dan sekaligus mempromosikan hasil karya tulisan mereka. Apa pendapat cikgu mengenai inisiatif ini? Silakan cikgu. Okay. Bagi saya inisiatif ni sangat 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 hebat. Sangat bermanfaat kepada ramai lagi pelajar yang nak jadi penulis dan juga kepada pelajar dan juga kepada alumni UIA dan juga kepada penulis-penulis baru macam saya ni. Sebab bagi saya kan kalau program-program macam ni yang sharing pasal perusahaan kreatif, sharing pasal penulis penerbitan dan sebagainya, kebanyakannya penganjur akan jemput orang-orang yang famous ataupun penulis yang bestseller ataupun ahli-ahli yang pakar dah macam apa namanya, sastra negara sebagainya. Tapi library sendiri membuat satu inisiatif untuk mempromosikan berkenaan dengan karya-karya penulis muda dan pada same time dalam masa yang sama menekankan tentang kepentingan penulisan. Penulisan tak kisahlah penulisan general kreatif, general fiction atau non fiction. Dan saya sangat teruja lah untuk menulis lebih lagi. Bila ramai orang jumpa kita kan, sharing pasal buku kita, sharing pasal konten writing kita, jadi kita lagi semangat untuk menulis dan kongsi lagi. Dan juga beritahukan kepada semua pelajar bahawa kita ni bukan sekadar apa, rugilah kita sekadar menjadi pelajar. Sebab kita, we can be more, kita boleh jadi lebih. Tak perlu jadi speaker pun, kita boleh jadi penulis. Sebab kita, bagi saya pelajar ni banyak ilmu dan boleh kongsikan macam-macam dengan macam-macam platform lah dekat social media dan sebagainya.
Dan jangan sia-siakan peranan kita sebagai pelajar. Sebab apa? Sebab bila dekat UIA ni, kita ramai lagi ahli-ahli yang hebat. Macam pesyarah-pesyarah kita yang pakar, kita boleh buat, kita tulis dan kita boleh rujuk diorang juga at the same time lah, macam itulah. So memang saya sangat sangat teruja lah dengan, saya sangat bangga dengan inisiatif ini, dan semoga teruskan supaya ramai lagi boleh boleh apa nama ni, promosikan punya karya-karya ini. Dan menyuting semangat ramai lagi pelajar untuk jadi penulis lah. Jadi insyaAllah, terima kasih Cikgu. Jadi penonton sekalian, masa amatlah mencemburi kita. Kita telah sampai ke program. Jadi ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu di atas kesudian kongsi pengalaman dan seterusnya menjawab soalan-soalan daripada penonton. Mudah-mudahan para penonton mendapat inspirasi dan menjadi titik tolak untuk mula menulis. Bukan sekadar menulis, malah boleh menyampaikan hasil tulisan kepada awam. Yeah. Jadi apa kata-kata terakhir daripada saudari? Kata-kata semangat yang ingin Cikgu sampaikan pada pelajar-pelajar yang berhasrat untuk memulakan kerjaya sebagai penulis di luar sana. Silakan Cik. Okeylah. Okey, untuk kata-kata terakhir, sebagai penggulung kata, saya ni nak share pendapat pun, yalah kita pun baru lagi tapi sebagai penulis baru, pertama yang saya cakap tadi, jangan takut untuk menulis, jangan rasa takut untuk menulis sebab, dan jangan rasa macam nak hasilkan karya yang sempurna. Tak perlu pun karya sempurna. Just buat untuk diri kita dulu. Bukannya kita nak buat untuk kita nak ubah dunia, tak. Kita buat untuk ubah diri sendiri kan, saya cakap tadi kan. Buat benda yang simple yang dekat dengan kita. Buat apa yang kita tahu. Barulah kita buat benda-benda yang macam apa nama ni, buat topik-topik yang berat ke apa ke yang kita rasa macam oh menarik juga topik tu. So kita buat research ke sebagainya lah. Dan jangan rasa macam takut. Saya sebenarnya honestly saya dulu atau sekarang tak tahulah. Dulu saya memang takut nak menulis, nak share ke orang sebab saya macam kalau aku share ni kan orang tahu aku macam ni macam tu. Takut sangat kena judge macam tu lah. Sebenarnya tak elok benda tu. Tulis je lah, biarlah orang kritik, tak apalah. Sebab bagi saya bila kita share pasal pengalaman kita misalnya, we never know kan. Kita tak tahu pun. Rupanya tulisan kita ni sama dengan kisah-kisah orang lain kat luar sana. Ramai lagi sebenarnya tengah cari jalan ataupun tengah cari macam mana nak hadap. Kekurangannya bagi semangat kat dia orang lah macam tu. Untuk hadap pasal dunia ni. Apa ni? Untuk hadapi masalah-masalah dunia ni. Dan sebenarnya, dan bila lagi kita pergi, lagi kita hidup semua kan. Saya dengar Buya Syakur cakap, sebenarnya dalam dunia ni tak ada masalah pun. Dalam dunia ni tak ada masalah. Masalah tak wujud. Dan kawan saya cakap juga, Panu Adilah Omar cakap. Dia kata, saya sampai sekarang saya ingatlah dia kata. Dia kata, dalam dunia ni tak ada masalah. Yang ada cuma jalan hidup. Jalan hidup je. Maksudnya, bila jalan hidup, maksudnya kita just pernah lalui je. So kalau ditakdirkan untuk kita ada idea untuk menulis, tulis je. Jangan fikir macam-macam, overthinking, macam mana ni. Tulis je dulu. Tulis je apa-apa dalam otak fikiran ni, tulis je, lepas tu lah barulah kemaskan. Kemaskan macam mana? Barulah kemaskan, cari teknik pula. Kemaskan dengan cari info-info macam mana nak susun garapan kita, macam mana nak tambah baik, dari segi penggunaan kata dan sebagainya. Yang tu lah. So, just write. Just bersihkan hati kita, luruskan niat kita, solat hajat kalau boleh ambil semayang lah at least. Dan niat tu menulis untuk Allah kan. Menulis untuk Allah dan semoga sampailah kepada pembacanya. Dan tulis je. Lepas tu baru peram. Lepas tulis, sebab kata memang benda wasitah. Tulis, peram. Lepas peram tu, baca balik, baru tahu. Rupanya ada benda lagi yang aku nak ubah macam tu. Lepas tu baru tulis balik. Tulis, edit, peram, edit macam tu. Barulah last sekali, barulah kita hantarlah dekat mana-mana rumah kumpulan yang sesuai dengan konsep kita tulis macam tu. Dan untuk sebagai kerjaya sebagai penulis, bagi saya terutama ketika COVID ni agak sesuai lah. Memanglah jualan buku semakin menurun kan, tak banyak, dan tapi sekarang orang suka baca online, digital. So just tulis je secara online dulu, buat je secara free dulu, lama-lama kita dah gilap kita punya bakat tulisan dan kita lebih yakin dan kita boleh kongsikan dengan orang dan kita apa nama ni, kita hantarlah dekat rumah-rumah penerbitan dan sebagainya. Macam, dan sebenarnya
sebenarnya banyak pertandingan yang apa ni yang dibuat oleh macam-macam macam-macam kementerian, jabatan, rumah penerbitan sebagainya. Macam yang saya join sebelum ni, Kementerian Perdagangan, DBP dan sebagainya, diorang banyak buat pertandingan dan punya apa tu hadiah sangat lumayan. So hantar je banyak pertandingan yang boleh. Jangan takut-takutlah, hantar je lah. Lepas tu dan saya rasa macam penulis ni boleh jadi sebagai sumber pendapatan sampingan. Sebab apa? Walaupun tak logik lah kalau sebagai kejayaan tetap, sebab kena ada kejayaan tetap juga, tapi boleh jadikan sebagai sampingan. Sebab yelah, Malaysia tak sama macam negara luar kan, macam tu kan. Nah, tak promote sangat tulisan buku ni. Maksudnya apa nama ni? So dia punya royalty, right? Kalau DBP, kalau PC dapat 1.5 satu PC. Kalau travelog 300. Kalau buat artikel 3.5. Saya pernah hantarlah dekat DBP semua tu. Boleh hantar dekat majalah siswa, Dewan Sastra, majalah budaya. Kalau suka buat pasal budaya, hantar dekat majalah budaya dan sebagainya. Itulah. So banyak je yang kita boleh dapat melalui penulisan ni dan boleh jadikan kejayaan juga. Dan kalaupun puisi tu free, macam saya hantar dekat surat khabar kan, Malaysia Kini, free je. Tapi yang bestnya, diorang jemput kita untuk Haiti dan untuk program-program diorang, dan berjumpa dengan kumpulan editor ni. Berjumpa dengan diorang, lagi banyak peluang yang diorang bagi kita. Sebagainya lah. So it's a good, bagi saya penulisan ni boleh jadikan sebagai pendapatan sampingan. Dan juga banyak lagi peluang-peluang yang kita akan dapat lepas tu. Terima kasih cikgu. Itu sahaja. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir yang sungguh. Bagi pada bakal-bakal penulis di luar sana. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Jadi terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi bersama-sama kami sehingga ke akhir rancangan. Teruskan sokongan anda kepada perpustakaan Darul Hikmah dan Friends of the Library Club IIUM. Nantikan siri 3 program bicara I'm a Student, I'm a Writer di lain siaran. Saya Muhammad Zafir bin Aminuddin mengundur diri sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Salam sejahtera.